guys, balik lagi dari channelnya Auto FM TV. Nah, kali ini Mel nggak akan review satu mobil. Nah, kali ini kita akan review perbandingan mobil ya guys. Dari mobil Daihatsu dan juga keluaran dari Toyota. Nah, buat untuk tipenya nanti teman-teman bisa saksikan ya dari setelah video yang satu ini. Karena kita akan review dua mobil sekaligus. Untuk teman-teman yang pengen tahu merek mobilnya apa yang direview. Dan juga kalian pengen tahu spesifikasi lebih lanjutnya, tahunnya, warnanya, harganya, dan lain sebagainya, silakan kalian tonton dulu dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari kita akan review perbandingan antara warna hitam ada di Toyota Agya 1200cc, tipenya ada di TRD Sportivo. Nah, untuk yang di sebelah kiri Mel ada di warna orange, yaitu di Daihatsu Ayla 1200cc, tipenya di R ya teman-teman. Nah, untuk tampilan dari keduanya dulu nih ya, kita akan bahas untuk eksteriornya. Untuk eksteriornya ini kita Agya. Untuk logonya di bagian tengah sini ya, di bagian logonya ada logo Toyotanya, dan juga untuk di bagian lampu bisa dilihatkan keduanya. Kalau di bagian Toyota, dia untuk di lampunya, covernya ini di bagian atasnya dia warnanya di chrome. Kalau untuk di Daihatsu Ayla ini dia ada di warnanya hitam ya, atau smoke ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin untuk di bagian tampilan Toyota Agya-nya, ini dia karena tipe paling tinggi ya di TRD Sportivo, jadi untuk di bagian bumper bawahnya bisa ada tulisan TRD S ya. Kalau di bagian Daihatsu Ayla ini dia tidak ada ya guys, jadi ini polos saja untuk di bagian bumper depannya. Nah, untuk di bagian lampunya kurang lebih ini sama ya guys. Jadi memang ini sebanding untuk dari Toyota Agya dan juga Daihatsu Ayla ya. Untuk fog lampnya, nah fog lampnya ini dia sama-sama sudah tercover ya dengan plastik warna hitam. Untuk di Daihatsu Ayla juga sama ya, sudah tercover dengan ada plastik warna hitamnya. Bedanya di eksteriornya yaitu ada di warnanya. Untuk warna Toyota Agya sendiri, ini dia ada di warna netral, yaitu di warna hitam. Untuk Daihatsu Ayla, dia ada di warna orange ya, posisi kiri Mel. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian mesinnya dari kedua unit tersebut. Yuk. Oke, sekarang kita akan bahas untuk mesinnya. Nah, untuk mesin dari Toyota Agya maupun dari Daihatsu Ayla, dia sama-sama punya CC-nya ada di 1200cc. Dan untuk dari tenaganya sendiri, untuk Toyota Agya dia ada di 88 horsepower. Dan untuk di Daihatsu Ayla, ini dia ada di 87 horsepower. Jadi mirip-mirip ya untuk dari tenaganya sendiri. Untuk Toyota Agya ada di 4 silinder dan di Daihatsu Ayla ada di 3 silinder. Untuk transmisinya, nah ini ada sedikit perbedaan. Kalau di Toyota Agya ini transmisinya di Matic, untuk di Daihatsu Ayla ini transmisinya ada di manual ya. Jadi buat teman-teman yang pencinta Matic bisa langsung lirik untuk Toyota Agya, dan kalau memang kalian pencinta manual bisa langsung kalian pilih untuk Daihatsu Ayla tersebut gitu ya. Oke teman-teman, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita mau review lagi untuk di bagian tampilan sampingnya dan juga di bagian tampilan belakangnya. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita lanjut untuk review di bagian eksterior sampingnya. Nah, untuk bannya ini kita bahas yang pertama untuk dari Toyota si Agya. Toyota Agya ini bannya dia menggunakan mereknya Aciless, ukurannya sendiri ini dia ada di sebentar.
Ukurannya ini 175/65, ringnya di 14. Dan juga untuk di bannya Daihatsu Ayla, dia mereknya ini menggunakan Bridgestone. Ukurannya ini dia ada di 175/65, ringnya di 14. Jadi dia ada perbedaan untuk di bagian ringnya ya guys, dari si Toyota Agya maupun dari Daihatsu Ayla ya. Untuk spionnya ini dia sama-sama manual. Jadi untuk Daihatsu ini kalian bisa langsung lihat ya, tinggal didorong. Untuk Toyota Agya juga tinggal langsung didorong atau dilipat, karena dua-duanya masih yang manual. Oke, di samping atas ban ini dia ada emblem dual VVT-i, sama Daihatsu Ayla juga punya dual VVT-i untuk emblemnya. Oke, lanjut ya. Untuk di bagian talang air, untuk Toyota Agya dia sudah punya, untuk Daihatsu Ayla juga dia sudah punya talang airnya, dan ada antena di bagian sebelah kanan. Untuk Toyota Agya juga ada antena di sebelah kanannya ya. Jadi sama. Lalu untuk di bagian samping bodinya, ini di Toyota Agya dia ada stiker dengan tulisan TRDS. Untuk di Daihatsu Ayla tidak punya ya. Jadi ini polos aja untuk di bagian bodi sampingnya. Oke, sekarang kita akan review untuk di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita sudah di bagian posisi belakangnya. Nah, untuk posisi belakangnya kita bisa lihat dari Toyota Agya, ini dia ada 1-2 sensor ya. Lalu juga untuk di Daihatsu Ayla-nya sama, ada 2 titik sensor di bagian bumper belakang. Untuk di bagian stop lamp-nya ya, teman-teman bisa lihat ini dia bentuknya dari si Ayla sedikit lebih besar ya. Kalau untuk dari Agya-nya sedikit lebih sporty, karena ini tipenya TRD Sportivo ya. Jadi sedikit kelihatan ya untuk dari penegasan lampunya. Dan untuk masing-masing dari mobil dia punya emblem Toyota Agya, dan di sebelah kirinya ada di Astra Daihatsu ya. Untuk dari CC-nya juga nih ada di emblemnya 1200 ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama lihat untuk di bagian bagasinya. Kita buka dulu. Untuk bagasinya di Toyota Agya, ini dia bukanya juga secara manual ya teman-teman. Bagasinya dua-duanya sama-sama tidak terlalu besar ya, standar untuk di bagian bagasinya. Kita mau lihat untuk di bagian bawahnya. Untuk Daihatsu Ayla ini ada ban serep dan juga ada kunci-kunci. Untuk di Toyota Agya dia juga ada ban serepnya. Jadi ya untuk dari kelengkapan mobil tersebut. Sama-sama hidroliknya bisa dilihat ya. Jadi ini apa namanya teman-teman, bisa kalian secara langsung tutup saja seperti ini gitu ya. Dan untuk di bagian bagasi belakang sama-sama punya cover untuk bagasinya, jadi bisa lebih aman buat teman-teman yang punya barang yang lebih penting gitu ya. Jadi bisa tertutup dengan rapi seperti ini ya, tinggal langsung kita tutup saja. Untuk di bagian Daihatsunya juga sama, tinggal kita langsung tutup. Dan ini kuncinya tinggal langsung kita tarik saja, tidak perlu diputar ke kiri atau ke kanan, nanti akan terbuka kembali gitu ya. Nah, langsung tinggal dibuka. Oke, sekarang kita mau langsung review untuk bagian interiornya. Saja interior dari Daihatsu Ayla ini dia punya AC-nya juga sama ya, bisa diputar 360 derajat ujung kanan dan kiri. Lalu untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan kulit, dan jangan lupa ada logo Daihatsu di bagian tengahnya. Untuk head unitnya, nah ini dia sudah yang lebar plus sudah yang touchscreen ya teman-teman. Okay. Untuk soundnya juga masih enak ya, dan ini bisa connect ke Bluetooth untuk di bagian head unitnya
Daihatsu Ayla ya. Oke, untuk pengaturan AC-nya dia masih manual, jadi kalian mesti diputar dulu untuk di bagian transmisinya tadi sudah kita bahas di bagian mesin ya. Dia di transmisi manual. Joknya, untuk joknya ini dia masih bawaan pabrik, jadi masih yang kain atau bludru ya. Oke, untuk di bagian interiornya tidak ada perbedaan jauh ya teman-teman. Nanti kita akan lihat untuk di bagian interior yang Toyota Agya ada perbedaan apa sih. Yuk langsung kita ke Agya. Oke guys, nah untuk di bagian Toyota Agya dia juga sama ya, sudah dilapisi dengan kulit. Di bagian setirnya dia juga punya AC-nya bisa diputar 360 derajat di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Dan untuk perbedaan yang sangat kelihatan ya teman-teman, itu dia ada di bagian head unitnya. Jadi untuk di Daihatsu Ayla dia sudah touchscreen, sudah bisa disupport dengan Bluetooth. Nah kalau untuk Daihatsu, sorry, untuk Toyota Agya ya teman-teman, ini dia belum head unit besar, jadi dia masih tip yang kecil. Dan ini ya kalian bisa dengar radionya, terus bisa masukin CD sama. Tapi di sini ada fitur untuk connect ke telepon ya guys, jadi ini juga sama bisa connect ke Bluetooth juga, tapi dia modelnya itu seperti tape saja, jadi kecil ya teman-teman untuk di bagian layarnya itu sendiri. Oke, untuk di bagian interior dia juga sama, kursinya ini dia juga bawaan pabrik, masih joknya bludru ya, jadi memang belum dilapisi dengan kulit. Untuk secara keseluruhan ini sama ya teman-teman, untuk dari sun visor-nya, untuk di bagian kursi belakangnya itu sama-sama nyaman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk ke bagian akhir videonya. Ya. Oke guys, kita sekarang sudah di akhir video. Nah, mau langsung aja Mel kasih tahu ya untuk dari harganya, untuk dari bulan pajaknya nanti Mel akan kasih informasi setelah ini. Mel akan kasih tunjuk dulu untuk di bagian kuncinya ya teman-teman, bisa langsung lihat kuncinya ini sama sekali nggak ada perbedaan ya, jadi benar-benar mirip dari Daihatsu maupun dari Toyota, ini benar-benar sama persis ya untuk dari kedua unit tersebut yang sedang mereview. Oke, untuk harganya sekarang Mel akan kasih tahu, kita yang pertama ke bagian Toyota dulu. Untuk di Toyota Agya ini dia harganya kita buka di cashnya 140 juta, untuk kreditnya dari 130 juta. Dengan catatan untuk dari Toyota Agya ini kita free balik nama ke nama teman-teman ya. Jadi ini sudah free, tidak dipungut biaya sama sekali di luar progresif ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen mobil matic, terus juga ini ada plusnya ya, balik nama ke nama kalian free, silakan langsung tanya-tanya lebih lanjut untuk Toyota Agya. Oke, untuk di sebelah kiri Mel, ini dia ada Daihatsu Ayla. Untuk harga cashnya di 120 juta rupiah, untuk harga kreditnya ada di 110 juta rupiah. Pajaknya ini dia ada di bulan Juli 2023, jadi masih panjang ya teman-teman untuk di Daihatsu Ayla tersebut. Oke, nah sekarang caranya gimana kalau misalnya mau ke showroomnya Autofem? Tenang aja, showroomnya Autofem kita ada di dua tempat, di Mangga Dua Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini ya. Posisinya saat ini Mel lagi ada di Mangga Dua Square. Kalian bisa janjian dulu dan kontak ke nomor salesnya, ada di 081384 kali di 077, itu ada di nomor email. Atau kalian bisa juga langsung lihat ke websitenya Autofem aja yang ada di www.autofem.net. Kalian bisa langsung klik aja di situ, nanti ada banyak nomor-nomor salesnya Autofem ya. Dan juga gimana sih Mel kita caranya tahu untuk kondisi unit tersebut, apakah kondisinya sehat, terus bagaimana gitu ya. Nah tenang aja, nanti kalau misalnya kalian sudah datang ke showroom Autofem, sudah deal sama salesnya, kalian juga bisa bawa general check up. Nah general check up ke bengkel resmi sesuai dengan merek-mereknya. Untuk Toyota kita bawa ke Toyota, untuk Daihatsu kita bawa ke Daihatsu ya. Jadi mobil yang kalian beli di Autofem kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Itu yang kita jaminkan ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman pengen kredit itu bisa banget, nanti kalian langsung kontak aja ke salesnya Autofem karena kita banyak kerjasama dengan leasing-leasing gitu ya. Sampai sini dulu untuk dari perbandingan antara Toyota Agya dan juga dari Daihatsu Ayla.
Kalian peminat mana? Peminat matic atau peminat manual? Silakan langsung komen aja di kolom komentar sini. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus dari channel Auto FM TV dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe dari channel Auto FM TV. Dan jangan lupa untuk tonton terus video-video terbaru dari Auto FM. Oke? Sampai jumpa lagi sama Mel di reviewnya Auto FM TV. Dan juga see you, bye.